Pasukan Xenia masih setia menjadi sayap kanan Rusia untuk bisa berperang melawan Ukraina dalam hal perebutan wilayah. Sebelum berperang, para komandan pasukan Xenia senantiasa memastikan taktik dan strategi perang dapat berjalan lancar. Hal ini seperti yang diunggah akun Facebook Exutodos pada Sabtu 16 April 2022. Dalam video tersebut, nampak sejumlah komandan pasukan melakukan diskusi terkait strategi dan taktik perang. Mereka membahas sebuah peta di mana menunjuk titik lokasi persembunyian Azov yang menjadi incaran. Disebutkan pada keterangan unggahan, misi perang tersebut berlangsung di Mariupol, salah satu kota Ukraina yang turut diserang. Saat mulai turun ke medan perang, nampak pasukan berhati-hati dan siap siaga dalam menghadapi serangan Nazi dari mana saja. Pasalnya, pasukan Nazi maupun Azov berada tersembunyi. Meski demikian, subunit Xenia nampak percaya diri untuk terus maju. Ini memungkinkan untuk mencapai penyelesaian misi tempur seefisien mungkin dengan kerugian minimal di antara personil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!